sebelum kita makan siang bersama-sama, ini ada dua pilihan, kita nak makan dulu apa kita nak nyanyi dulu. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah buka YouTube channel Sherly Sri Depi, sekarang dia tak berada di bersama-sama kita. Tepuk tangan dulu untuk artis kita hari ini. Untuk menghibur tamu undangan sekalian, untuk kami panggilkan adik kami Sri Depi untuk bersama kami di atas pentas. Sri Depi, kita nak kepo-kepo dulu ada. Sekarang bahasa Jakarta apa masih bahasa Palembang? Bahasa Prabu. Bahasa Prabu, bahasa Prabu, bahasa Palembang lain. Prabu itu campur aduk katanya. Baik Sri Depi, sekarang umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Informasi kemarin Sri Depi ini pernah mengikuti LIDA, benar? Benar. LIDA. Namun gagal karena permasalahannya masalah usia, benar atau tidak? Benar. Nah, jadi berapa nih batasan usia untuk masuk LIDA itu, Cak? Pecak birara itu nah. Batas umurnya 15 tahun. 15 sampai 25 tahun. Oh, berarti aku masih masuk 24 setengah. Setengah tahun lagi aku nak belajar nyanyi pokoknya. Sekarang apa dia kegiatan? Sekolah sama nyanyi. Sekolah nyanyi ke Jakarta, Palembang. Apa di Prabu itulah. Di Prabu itulah. Jadi mungkin karena corona, dengan pi corona pula nyusul. Umaknya mak corona omikron. Jadi agak terbatas ruang gerak dari Sri Depi ini. Aku nak minta nian kakek minta hibur iring oleh rombongan pelangi ini. Ini senior-senior galah pemusiknya ini. Nyanyilah yang kira-kira bisa menghibur kedua mempelai ini. Berapa lagu? Sekok berdua, Pak. Dua lagu ya, dua lagu. Nah, laju setengah satu kita makan enggak apa-apa. Pokoknya asal dengar ke artis ini. Lagu pertama apa, Sherly? Bimbang. Hah? Bimbang. Bimbang dari Haji Roma Irama. Bapak sekalian, ini dia penampil dari Sri Depi. Melupakan janji
Selagu lagi dah Bu. Pokoknya lagu hot sekali ini. Ah.